Okay guys, Alhamdulillah, selamat ke JT eh. Selamat sampai ke JT Tanjung Puteri. Tadi hujan lebat eh. Hujan lebat serta angin yang kuat. Maklumlah eh, di tepi pantai ni. Tapi ada bagus juga. Dapat sejukkan tayar lori eh. Dapat sejukkan tayar lori dan juga tayar multi axle tadi. Jadinya jom kita tengok sama-sama, saksikanlah macam mana abang-abang tim LKC ni eh, dengan muatan kargo seberat 700 tan ni memasuki JT Tanjung Puteri Melaka eh. Dengan kawasan ni pun boleh tahan sempit eh. Tak tahu macam mana dia masuk. Jom kita saksikan macam mana abang-abang kita ni mengendalikan barang-barang tersebut masuk ke Tanjung Puteri, JT Tanjung Puteri Melaka. Okey, panjang barang lebih kurang dalam 70 meter eh. Panjang barang 70 meter dengan menggunakan multi axle lebih kurang 540 buah tayar eh. 540 buah tayar dan juga membawa bebanan seberat lebih kurang anggaran lah 700 tan. Macam tu. Terima kasih juga kepada abang-abang trafik, PNB, JKR, PM, juga bertukar lumus eh dalam melancarkan pergerakan kargo seberat 700 tan ni dengan selamat. Dan terima kasih juga kepada pengguna jalan raya yang sudi sabar menunggu dan memberi ruang laluan untuk kargo 700 tan ni sampai ke JT. Anda memang hebat kerana memudahkan urusan orang. InsyaAllah satu masa Allah Ta'ala pun akan memudahkan urusan kita eh.
memang respect lah kepada driver-driver dan juga operator-operator yang memasukkan tangki ni ke tempat yang sempit eh. Langam saja kiri kanan tu, sebelah kanan tembok, sebelah kiri pokok eh. Oh, memang hebat. Bukan calang-calang punya operator dan juga driver.
Oh, terbaik abang bagi tu ni. Okey bang, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, setakat sampai sini sahaja video saya daripada Azmi Yaakob . Video yang lain akan bersambung di kemudian hari. Sama-samalah kita doakan, moga-moga abang-abang kita semua ni diberi kesihatan kesihatan. Mudah-mudahan, insyaAllah, amin. Okay, kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.